Wow, banyak sekali, no. Lagi ini Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini aku berada di mana ya? Cengkareng ini jalan. Enggak tahu wis, pokoknya ini Kamal. Kalau enggak salah, aku tidak begitu paham di sini. Dan mogot. Boleh. Untuk teman-teman yang paham monggo berkomentar. Map. Jalan Melati Raya. Kapok. Kalau lurus terus itu ketemunya flyover Pesing. Cuman ini aku nanti belumnya sebelum flyover Pesing ya. Kebablasan ada kebablasan kocur. Mau terbalik berakaru-karuan lah kan yang goyang ini. Oh iya tau dong. Ini aku sambil ngemap pakai HP-nya Mas Wisnu ini. Karena ini kiri jalan kok enak pom. Terus saurungi jembatan masuk kiri. Oke, kayak buat motor ya. Ini pom. Aku tadi sebelumnya udah nge-map dulu nangan-nangan rute supaya tidak keblusuk, ya tidak tersesat. Karena untuk di sini kan di Jakarta kalau kita itu udah kebablasan itu mau putar baliknya itu susah. Seperti ini di tengah kan jalan busway ini. Repot kalau kita itu kebablasan. Ini kalau benar ini kan? Oh, pedungkelan. Jalan Pedungkelan. Baru pertama kali aku masuk sini. Enggak kirim Dino. Atau main. Main. Main biasanya ngapain? Jangan bilang aku pakai cilik kan. Orang ini
gangnya gede ya. Pakir baru di kaprate ini. Ini ngiri. Aku mau nintai ini loh, pakir juga. Pakir kaprotan. Tapi akan tengahnya gini. Untuk gangnya ini. Kita tinggal tanya-tanya. Boleh konten yang enak, Pak. Iya? Kalau boleh konten yang enak. Sudah jalannya di posisi. Ini kita lurus, nanganan orang. Sudah jalannya di belakang. Jauh. Ini Mas Wisnunya udah aku suruh tanyain. Karena untuk kampungnya ini kan udah di Jalan Melati, udah di tujuan utama, cuman untuk letaknya belum tahu, gudangnya belum tahu. Nih, ini nge-map ini. Tapi untuk map ini masih maju sampai perempatan. Nge-map masih sampai perempatan depan. Cuman ini masih di sinunya udah aku suruh tanya duluan. Bisa maju. Wah lah, kayak mati dari tukang ojek kayak. Wah, pula ini nggak apa-apa lah. Pusing cari alamat, akhirnya aku telepon. Itu ternyata letaknya ini deket sekolahan ini, ujungnya sini deket guys. Alhamdulillah, sampai dengan selamat. Ini nanti tinggal lanjut ke Cipayung. Yo, oke lah. Ini aku udah sampai di Cipayung. Ini bareng sama Rafli yang biru ini. Buluk. Ini karena bablasan dari Bali. Ini Mas Walidi sama Blian ini. Ah, lemes. Ini Mas Walidi kan kemarin berangkat ikut trek kuning. Ini besok sampai rumah tak suruh persiapkan diri lagi. Trek kuning besok lusa muat. Saya mau muat kayu dari Semarang bawa ke Bali langsung. Oh iya. Kowe muat kayu arepan? Oh iya. Orang Semarang. Kayu apa? BK. Ya kowe kayu mati aku tak nggawa kayu urip. Ada apa apa tuh? Bibit. Yen gelem ngenteni. Gelem. Ya ra iya, Kak. Aku wis pesenan kok ya. Aku ki ya pesenan wong takkan ngenteni, aku pesen takkan ngenteni kok. Siapa tengah? Siapa duwe? Kudus ae. Ma. Kok nanti mu aku antri Kudus kok. Semarang apa? Antri aku Kudus apa Purwakarta wae ra apa-apa. Semarang ada iso buat muat kayu kok. Semarang ra eneng. Oh ya apa-apa. Bablas muat kayu. Orang mulai. Ya tetap mampir ngomah toh. Mampir di sana mulai saya. Oh iya. Ngomong saya langsung. Rasamu mulai. Wah
Wis lah. Itu tadi sedikit video dari saya, berbagi cerita, berbagi kawruh cara saya mencari alamat itu seperti itu tadi. Aku nge-map dulu, terus waktu perjalanan juga nge-map. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye. Ngomong like karo subscribe wis ping pira? Ping 10. Bu, pengok ah. Ora ditara dadi tambahin. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Share.